Halo Rat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Bang Agam di channel Agam Dadam, channel review mainan suka-suka. Sebentar, sekarang tuh tanggal... Oh, jadi selamat datang di segmen Jajanan Tanggal Tua. Di segmen Jajanan Tanggal Tua ini, gue ada satu paket dari satu seller. Isinya adalah spesial khusus untuk pecinta kucing. Jadi teman-teman mungkin tahu gue itu punya kucing di rumah. Di Instagram gue sering banget posting kucing. Mungkin teman-teman ada yang kenal kucing gue siapa saat ini ya. Dan yang sudah meninggal siapa, yang sudah mati siapa. Bisa langsung komen di bawah. Nyari apa kamu? Hah? Nggak ada reviewer ini. Nyari apa? Nyari apa cuy? Udah. Dadah. So, langsung aja. Jadi... di dalam kotak ini ada beberapa mainan kucing-kucing lucu. FYI juga, gue suka koleksi miniatur kucing. So, jadi langsung aja gue akan share mainan kali ini. Anjay, salah box. Ini box yang bener. Jadi langsung aja, ada mainan kucing. Tapi sebelumnya, gue dapat bonus guys. Ini bukan kali pertama gue jajan mainan terus dikasih bonus Nescafe Americano. Ya, jadi iklan ya, bisa aja. Siapa tahu di endorse kopi ya kan? Oke, terus ini ada mainannya. Ada mainannya guys. Yoi. Oh, bonusnya adalah mainan Spider-Man sama Green Goblin. Tuh ya. Dan ini masih segel. Masih mint on plastik. Wow. Wah, gila. Thank you banget bro, dikasih bonus kayak gini. Happy banget gue. Baik-baik banget ya orang-orang ya. Inilah karena gue sering giveaway dadakan, akhirnya gue ngerasain juga dapet giveaway dadakan. Alhamdulillah. Jadi ini dia mainan bonusnya. Ada Spider-Man dan Green Goblin. Ini untuk bonusnya ya. Nice banget sih. Green Goblinnya yang klasik, begitupun dengan Spider-Man-nya. Nice, nice. Thank you so much. Oke, buat teman-teman yang mau tahu gue beli mainan ini di mana, langsung aja cek linknya di deskripsi ya. Bisa gue bilang ini adalah salah satu seller yang super duper ramah. Ramah banget pokoknya. So, langsung aja cek linknya di deskripsi. Jadi gue beli 3 mainan kucing. Dan seperti yang gue bilang tadi, mainan kucing ini nggak pernah gue lihat ada yang jual di Indonesia. Ini gue beli 3 dari series yang sama. Kita lihat dari dekat boxnya ya. Nih guys, ini adalah... gue nggak tahu sih, ini Jepang semua tulisannya. Keluaran Bandai, Bandai punya. So, ini bukan miniatur kaleng-kaleng. Kalau di sini kelihatannya keluaran tahun 2016. Oke, ini di sampingnya ya. Ada beberapa seri. Ada beberapa seri. Ini di belakang kelihatan ya, line up-nya. Berbagai macam pose. Ini ada harganya ya. Jadi harganya 65.000 satu. Oh, ini di bagian atas ada tulisannya nih. Nirgo Collection. Oke. So, langsung aja gue akan buka satu persatu ya. Kita lihat... Oke, guys, ini yang pertama. Kucing yang pertama kayak lagi ngarep dikasih makan gitu ya. Meong, gitu ya, minta makan. Lucu banget. Ada 3 warna ya. Putih, oranye, dan hitam. Gue pastikan ini 90% perempuan. Kucingnya. Lucu banget. Langsung gue buka box kedua. Kotaknya sama semua. Let's go. Ini, oke, guys. Ini kucing lagi mager. Kita lihat secara detail. Guys, lihat nih kucing mager lucu banget ya. Ada 2 kucing, si Oyen dan si Abu lagi tidur. Seperti ini. Detailnya nice banget ya. Sculptnya real banget, asli. Ini lucu banget, ya Allah. Di bawahnya rata karena dia emang posisinya bener-bener lagi tuh. Lagi kayak gini ya, lagi bobok ciang kucingnya. Lucu banget, lucu banget. Dan yang terakhir. Nah, kalau ini ketahuan nih, karena gue tiba-tiba inget gue beli yang mana. Dan yang terakhir ini bisa gue bilang posenya paling kampret. Posenya paling kampret. So, here we go. Yap, ini dia. Kucing lagi beol. Aduh, jatuh. Tainya jatuh. Ini asli sih. Ini asli sih. Waduh. Gak bau tai. Langsung kita lihat secara detail ya, gengs. Ini posisi kucingnya, teman-teman lihat.
Lagi ngeden anjay, kocak abis. Aduh, ini bisa terpisah ya. Ini kucingnya, kita lihat kucingnya dulu. Tuh ya, mukanya kayak lagi, wah, ini lagi kenikmatan duniawi banget nih, lagi ngeden ya. Lagi mengeluarkan lagi mengeluarkan bunga pasir istilahnya. Ya, ini benar-benar akurat juga, lagi ngeden, jadi badannya agak ke atas gitu. Kayak kanguru gitu ya. Oke, dan ini lihat bolnya tuh. Lihat bolnya. Lucu banget. Dan ini pasirnya ini cukup detail, guys. Teman-teman lihat ya tuh. Ada pupinya, ada ee-nya. Lihat ee-nya detail banget, asli. Kocak abis nih, ada jejak kakinya ya. Jadi penempatannya sudah ditentukan, guys. Tidak asal ya. Seperti ini. So, itu tadi review dan unboxing jajanan tanggal tua di bulan Juni 2021. Jadi ada 3 koceng di sini, ada 3 kucing. Oh, ada 4 totalnya. Ada 3 box tapi ada 4 kucing. Sumpah kocak abis. So, kucing ini mainannya sekitar 1/12 kali ya, fit dengan Marvel Legends dan kawan-kawan. So, buat teman-teman yang pengen jajan mainan-mainan kucing lucu atau mainan-mainan lucu lainnya, bisa mampir langsung ke teman gua, namanya Ridwan Borju Nugroho ya, di Facebook, atau langsung cek di deskripsi, gua taruh linknya di situ ya. Pokoknya dia jual lumayan banyak lah mainan-mainan murah seperti ini. Ada yang di bawah ini juga harganya, dan mostly ada beberapa yang emang rare banget, nggak ada yang jual di Indonesia. So, selamat jajan. Oke. Akhir kata, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Gam Dadam. Share terus ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut terinfo dan keracunan juga pastinya. Baru tahu kan ada mainan seperti ini? Terima kasih sudah support channel Agam Dadam. Terima kasih sudah menjadi keluarga kecil dari channel Agam Dadam yang... ya, begitulah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bang Agam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kucing. Aduh, jatuh. Thank you ya, Bro Ridwan, bonusnya.